Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Junjun Channel, channel vlog dan tutorial yang Indonesia banget. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan satu lagi tumbuhan yang bermanfaat yang ada di sekitar kita. Ya, ini dia teman-teman, yaitu kalau Anda mengenalnya, yaitu ini adalah pohon kelor. Nah, pohon kelor ini biasa orang memanfaatkan daunnya ya untuk sayur, baik itu di sayur bening ataupun mungkin bisa juga ditumis ya. Jadi daunnya ini bisa bermanfaat bagi kesehatan ya. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Silakan disimak terus videonya sampai habis ya teman-teman. Inilah beberapa khasiat dari daun kelor. Menurunkan kadar gula darah. Mengurangi peradangan. Menangkal radikal bebas. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mendukung kesehatan otak. Mencegah kanker. Meningkatkan produksi ASI. Mengurangi gejala menopause. Menjaga kesehatan kulit. Meningkatkan daya ingat. Dan menjaga kesehatan mata. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe di Junjun Channel. Ditunggu saja video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.